buat obatan. Kalau dia cuma senang sebentar, kemudian sakit kan ya, itu yang benefit, yang bagus, yang dapat manfaat kan yang pengguna. Atau yang nasihatin kan gak dapat manfaat sama apa-apa kayak gitu. Kemudian pertanyaan kedua, misalnya tentang apa? Misalnya tentang kita nggak harus mempelajari semua buku kayak gitu. Itu ya. Instruction manual contohnya kayak gini. Jadi pertanyaan dia itu, pertanyaan kedua tentang, aku juga lupa waktu itu. Now, if you blame some Muslim country, will not agree with that. Actually, I first like to say I feel like today's your today's speech. The first question is: you say the purpose of life is to be Islamic. Is to have an Islamic goal. Yeah. I would love to ask you that. If we are the creation and we have a creator, so don't you think our creator wants us to be happy? He That's wants it. The creation should be happy. So if I love and if I'm happy what I'm doing, but my goal is not Islamic, am I doing wrong? First question is this. And second question is about you say the human body is a very complex machine. And if it's a complex machine, it needs a set of specifications, like every machine do need. But see, as a robotic engineer, what I believe, even if you have a machine, and if you follow a set of specification, it means you are limiting your thought process. You are limiting, you can't go beyond that. Like if I have a machine, I never read the specifications, I can open the machine, I can put the new RAM, I can put the new processor, I can play around, because I never go through the specifications. Jadi saya kira naik gini, dia tiap ceramahnya dia bilang untuk mengetahui misalnya kita itu ciptaan Tuhan atau enggak, coba lihat misalnya tubuh kita ini, anggaplah kita ini a complex mesin yang kompleks, yang rumit kayak gitu. Jadi karena kompleks mesin itu butuh panduan kayak gitu. Jadi kita juga harus baca, makanya di dalam Al-Quran ada beberapa panduan tentang menjaga tentang kesehatan, tentang tubuh kayak gitu, tentang darah, tentang gimana apanya kayak gitu. Kalau memang apa, makanya menurut Zakir Naik ini kitab suci Tuhan yang apakan, karena Tuhan yang menunjukkan tentang spesifikasi, tentang fungsi, tentang kemampuan tubuh kita itu gimana gitu. Kemudian kata yang penanya nih nggak harus kayak gitu katanya. Jadi kalau anggaplah kalau memang kompleks, karena dia sebagai robotic engineering, insinyur mesin gitu, anak teknik mesin, dia karena dia anak teknik mesin, dia nggak harus baca semua buku kayak gitu, nggak semua panduan kayak gitu, dia nggak harus baca panduan, karena kalau baca panduan itu restricting the thought process katanya, dia restrict itu membatasi kemampuan berpikir dia. Kalau dia ada mesin baru, dia baca buku atau dia panduan, katanya nggak harus, biar karena kalau dia, jadi contohnya dia kayaknya dia karena nggak mempelajari, enggak kayak gitu, nggak mempelajari manualnya, instruction manual atau panduannya, dia bisa coba otak-atik mesinnya, akhirnya dia paham kayak gitu. Jadi kayak gitu cara dia kan. Jadi kata Zakir Naik, contohnya kayak gini. Kalau misalnya, jadi katanya, misalnya kalau aku punya roket, kan, kemudian aku kasih sama kamu, bisa nggak kamu terbangkan? Katanya, of course, katanya, bisa, tentu kayak gitu. Jadi kata Zakir Naik, bohong nenek ini. Nggak mungkin dia baru ketemu barang asing, barang yang pertama kali dilihatnya, kemudian langsung dia bisa terbangkan. Nggak mungkin. Kemudian rupanya maksudnya try, dia of course dia bisa coba, tapi bisa mencoba. Jadi katanya mencoba dengan bisa itu beda katanya, karena oke, dekat kali orangnya top kirinya ya, karena itu beda kayak gitu.
coba dan trial error. Anggaplah misalnya kalau ada pilot atau penerbangan di roket ada 150 orang. Dia mau coba, pasti itu kan risking our lives, risking somebody's life. Itu juga apa risking itu? Risiko. Ya, risking. Itu dia mempertaruhkan hidup orang lain kan. Oke gitu. Jadi dengan kalau dia mencoba kayak gitu. Atau misalnya dia di farmasi atau di obat-obatan jamur atau untuk mengetahui mana yang beracun mana yang enggak, dicoba aja makan satu-satu tanpa baca keterangan atau buku instruksi kayak gitu. Atau buku panduan. Katanya kalau dia jadi kata-kata saya kena itu contohnya. Jadi kalau itu beracun dia mati, kalau enggak enggak kayak gitu. Nah, jadi cara yang benar. Jadi kata pemuda ini gimana supaya tahu ya baca reading instruction manual katanya. Baca buku panduannya ya, dalam hal ini kan Al-Qur'an karena hidup ini kan kompleks. Dunia akhirat. Jadi untuk mengetahuinya baca, cobalah kalau misalnya enggak ada instruction manual itu berapa misalnya pasien yang meninggal karena dokter enggak tahu, enggak baca. Enggak mungkin di eksperimenkan semuanya kayak gitu untuk mengetahui itu apakah benar atau salah kayak gitu. Melalui membaca kan itu lebih meningkatkan waktu dan juga lebih bermanfaat bagi orang lain kayak gitu. Itu inti kata-kata dia. Sebenarnya lebih bagus sih kata-katanya dalam bahasa Inggris, saya menerjemahkan ke bahasa Indonesia nya kata hari yang tepat gimana. The end, I would love to say that I'm free to accept. Jembatan. Now, if you blame some Muslim country, do not agree with their freedom. For us, it is treason. See, in Saudi Arabia, they said this Bible is banned. The Bible is banned. Individually, you take it, they don't take it. But if you go and propagate the book, they will not allow it. Because they say that in the Bible there are things they are not befitting. What you said about pornography that we are together. Pornography. This book happens to be a pornography of the highest order. Not the highest order, this is a picture. Picture. Now, which pictures are here? You open up Genesis chapter 19, and you read about Lot and his two daughters, God. Night after night. Listen to us. Lot, who committed incest with his daughters night after night.